Bupati Muaro Jambi Mas Nahbusro menghadiri Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja, Damkar dan Linmas di lingkungan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Melalui kesempatan ini, Bupati Wanita Pertama di Jambi itu berpesan kepada seluruh lapisan untuk menjaga semangat persatuan dan kesatuan guna membangun Muaro Jambi yang lebih baik. Kegiatan peringatan HUT Satpol PP ke-68, Pemadam Kebakaran yang ke-99 serta Linmas yang ke-56 di jajaran pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Diawali dengan digelarnya upacara yang sekaligus memperingati Hari Kesadaran Nasional di lapangan kantor Bupati Muaro Jambi Senin pagi. Bertindak selaku inspektur upacara, Bupati Muaro Jambi Mas Nahbusro diikuti ratusan pejabat dan OPD dalam lingkup pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Dalam amanatnya di hadapan peserta upacara, Bupati Mas Nah menghimbau dalam bekerja untuk lebih mengedepankan solidaritas dan profesionalisme bersama, terutama dalam mengemban tugas dan tanggung jawab ikut mewujudkan pemerintahan yang bersih serta membangun daerah menuju Muaro Jambi Tuntas 2022. Pertuan Perlindungan Masyarakat ke-56 atas pengabdiannya di Kabupaten Muaro Jambi, semoga di usia yang semakin matang ini dapat lebih profesional dan solid dalam mengemban tugas dan serta memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat dalam mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih serta menuju Muaro Jambi. Di penghujung upacara Hari Kesadaran Nasional, dalam rangka memperingati Hari Jadi Satpol PP, Damkar, dan Linmas, tampak Bupati Mas Nah menyaksikan secara langsung prosesi pembacaan ikrar janji ASN. Lalu dilanjutkan dengan penandatangan MOU masing-masing satuan sebagai bentuk komitmen bersama dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV, Salam Tribrata.